أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد Ayat 28 dan 29 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Inilah yang dikatakan Al-Mu'min. Duk di ayat 28 ni, orang mukmin ni iaitu orang yang beriman. Seorang-orang beriman. Nama surah Ghafir iaitu ambil di awal surah Ghafiriz Dzambi wa Qabilit Taub. Allah yang mengampun dosa. Tapi ayat 28 ni Allah cerita hubungnya dengan seorang yang beriman yang dia susuk iman dia tak royak kepada orang katanya dia beriman. Dia dok tengok kelakuan Firaun yang ganah, takabur, baikkan. Lepas tu dia tengok Nabi Musa lemah lembut, kecek, seru dakwah. Maka dia pun kata, anilah. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun. Dan pada saat itu berkatalah pula seorang lelaki yang beriman dari orang-orang Fir'aun yang menyembunyikan iman dia. Dia tak tunjuk katanya dia beriman, tapi hati dia tu memang ia percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan Rasul pada ketika tu, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Dalam tafsir katanya seorang lelaki ni adalah orang Qibti. Qibti ni artinya satu kumpulan daripada orang-orang Mesir pada zaman itu. Siapa kalau ni pun masih lagi orang-orang Mesir dia duk mengaku katanya dia adalah orang Qibti. Dan salah seorang daripada isteri Nabi SAW yang bernama Maryah Al-Qibtiyah daripada Pau Qibti inilah. Berkata As-Suddi katanya ia adalah anak saudara Fir'aun. Sebab tu Allah ayat katanya min ali Fir'aun, daripada keluarga Fir'aun, iaitu orang-orang Fir'aun yang menyembunyikan imenya. Orang tengok katanya dia serupa dengan orang kafir lah. Tapi dia sebenarnya dia orang beriman. Dia kata gana? Patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana ia menegaskan Tuhanku ialah Allah? Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Dia pergi kecek kepada orang ramai. Patut kedok mu nak bunuh Nabi Musa. Nabi Musa tu dia mengaku katanya Tuhannya Allah. Patut kau mu nak bunuh? Hak lebih moleknya kamu beriman lah. Kalau tak si beriman pun pakak duk senyak sudah. Maknanya yom rab ataupun mai yom rab tapi duk senyak.
Jangan siapa kau pergi bunuh pendakwah Rasul yang menyeru orang ramai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang ia telah datang kepada kamu membawa keterangan-keterangan dari Tuhan kamu. Ning orang ni ya kecek di hadapan Firaun ataupun di kalangan orang ramai ha Nabi Musa. Nabi Musa ni duk bawa keterangan kepada kamu, bakpo kamu tak seterima. Ha tu, gitulah. Ning duk kecek ni tua lakon anak saudara Firaun yang susu imej dia tak layak kepada orang katanya dia berimej. Kalau ia seorang yang berdusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Kalau Nabi Musa tu bohong, maka dia akan tanggung bohong dia. Tapi dan kalau pula ia seorang yang benar, nescaya kamu akan ditimpa oleh sebahagia dari azab yang dijanjikannya kepada kamu. Maknanya kalau sekiranya Nabi Musa duk kecek benar hak benar belaka, tapi puak mung, hei puak Firaun, hei tentera Firaun yang tak terima ajaran hak Nabi Musa siapa, nanti tengok lepas pada ni Allah tak anda akan waktu bala naik atas kepala mu. Ha tu dah. Ni dia kecek dalam bentuk nasihat. Dan ayat-ayat pasal ini ni dia ada beberapa ayat di dalam Quran. Saya misal dalam surah Yasin. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ada seorang lelaki mari daripada pinggir jalan, maknanya daripada jauh kampung dia, dia mari royak kepada satu kaum yang berada di bumi Syam pada waktu tu, iaitu satu kumpulan yang duduk di kampung namanya Antakiyah. Orang lelaki ni mari royak kepada orang kampung, ya qaumi ittabi'ul mursalin, hei orang-orang kampungku, kaum aku, turutlah ajaran-ajaran Rasul. Rasul mari seorang, dua orang, tiga orang dah mari duduk mengajar puak-puak mu. Mu turutlah, inilah jalan yang betul. Turutlah ajaran Rasul yang tidak tak minta upah walaupun sikit gapoh, dia duduk mengajar, duduk sapa daripada ajaran Allah. Ada juga di dalam suratul qasas. Ni suratul qasas, ha orang yang berimej dia pergi royak kepada Nabi Musa. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dia nak serupa dengan surah Yasin juga. Qala ya Musa. Orang itu mari royak kepada Nabi Musa. Hei Musa, ni dia susu imej dia. Dia tak royak katanya dia berimej, tapi dia royak kepada Nabi Musa. Hei Musa, mu kena lari. Orang duk tamla mu nak bunuh. Firaun duk wang pen siap-siap dah nak bunuh mu. Itulah Nabi Musa keluar daripada Mesir gi ke satu kampung yang bernama Madian. Cerita-cerita ni ada banyak yang ada di dalam Quran, iaitu orang yang susuk imej dia. Kalau kita gambar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Madinah tu hak jadi orang munafik. Orang munafik ni ya susuk kafir dia. Pasal orang tak berjuruh. Dia zahir imej tapi dia susuk ke kafiran dia. Tapi orang yang Allah Ta'ala royak beberapa orang dalam Quran ni, orang ni dia susuk imej dia tak siwi tahu ke orang. Zahir orang tak tahu katanya dia berimej. Duk pahal katanya dia orang kafir. Ha ni. Benda yang ada di dalam Quran cerak. Benda ni adalah satu rahsia besar yang ada pada setiap masa, setiap tempat.
Boleh jadi setengah-setengah orang kafir tak? Yang kita tengok zahirnya dia adalah orang kafir. Tengok pada zahir. Tapi boleh jadi dia reti Islam, ngaji Islam, amal dengan Islam, gotu gani gotu lama dah. Cuma dia tak zahir katanya dia orang Islam. Ha gitulah. Saya biasa temung dengan orang nak kon patom. Tapi jumpa sini. Dia royak. Saya royak ke dia katanya. Tak tanya dia, dia masuk Islam dah. Masuk Islam lagi mana? Dia kata dia baca sendiri. Ambil surat, baca. Saya royak ke dia katanya kalau dia nak pahal lebih banyak kena ngaji lah kot sejik-sejik. Dia kata dia ngaji. Tapi dia kaucai Islam ni lebih daripada orang yang duk mengajar kot sejik-sejik kot balasah. Dia kata dia baca sendiri lebih reti, lebih pahal kuamru. Saya tanya masuk Islam lagi mana? Dia kata melalui baca. Dia royak saya so. Dia kata dia puasa belum pada masuk Islam ni sampai son bo masuk bulan Ramadan dia duk titam sokmo prakat. Katanya masuk bulan Ramadan. Dia kata dia puasa. Tengah hari dia puasa anak hari. Bo masa buka puasa, dia buka puasa. Cuma dia tak semaya. Lepas tu, tak ada lagi amalan-amalan lain. Tapi dia puasa-puasa. Bo sampai Ramadan, dia puasa pula. Akhir sekali, dia kata, bo lepas pada 3 tahun. Rakat. Tua eh, masuk Islam. Sebab reti belakang. Dia kata, dia baca Quran, tak tahu apa kali habis. Masa dia tak perakat Islam, dia baca khuamai Quran, baca habis. Dia baca pula, baca hadis Nabi hak khuamai tu. Masya Allah. Ni kita gamal lah katanya, orang yang Allah Ta'ala nak buka hidayah, dia tak mesti katanya, kena perakat tu ing, depan orang ramai katanya dia Islam. Tapi boleh jadi dia, nak sikit-sikit, hak dia duk ngaji tu, dia sudah pun wallahu a'lam lah. Hak ni wah saya sendiri. Boleh jadi di sisi Allah dia Islam dah. Cuma kita yang tak tahu katanya dia berimej setakat mana. Boleh jadi dia semaya, pesan-pesan dia adalah. Dia takut nak masuk Islam, takut waris-waris dia, takut orang tahu, takut gani. Gitu. Wallahu a'lam. Ni saya katanya ada di dalam Quran yang Allah Taala firman gitulah sampai ke hari kiamat. Orang yang nak kepada Islam dan kebenaran. Alhamdulillah. Sesungguhnya innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah pertunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi pendusta. Ni orang hak apa? Hak susu email dia. Ya gaya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma royak katanya masa Firaun sikitnya orang berimej kecuali siapa berimej orang ni orang hak susu imej dia dan isteri Firaun. Isteri Firaun ni namanya Asiyah. Masya Allah. Ayat katanya, sikit benar orang berimej pada waktu tu. Boleh bila dengan tangi. Ni pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumat. Ya ayat lagi. Ni daripada Abi Hatim. Seorang lelaki ni dia susu imej dia. Dia tidak menzahirkan kecuali hari hak dia kecek. Lama dah dia berimej. Tapi boya tengok kepada keadaan Firaun yang dok ganah baikain dan nak bunuh Nabi Musa, barulah dia kecek depan orang ramai. Dan begitu juga perkataan yang orang ni sebut ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Perkataan ini sama dengan perkataan Abu Bakar.
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi sedang-sedang duduk sujud di depan Kaabah. Abu Lahab, Abu Jahal ni ambil perut unta. Hak busuk-busuk. Gitu hak atas kepala Nabi. Cuba kita gambar cemah habis kepala Nabi, tapi Nabi tak ada marah walaupun sikit. Tiba-tiba Abu Bakar dia tengok orang ambil najis lagu tu mari duk lepak atas kepala Nabi. Abu Bakar apa sebut? Ataqtuluna rabbiyan ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Hei puakmu ni, mu nak bunuh orang hak royak katanya Tuhanku adalah Allah ke? Ha, ni Abu Bakar sebut juga perkataan semacam orang yang ada di dalam Quran ni kepada Abu di Mekah pada waktu itu. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diketahui katanya dia seorang rasul dan siapa ajari Allah kepada kaum Quraisy Mekah pada waktu itu, begitulah juga orang kata huduh, maki, laknat, goning kepada Nabi dan buat huduh sehingga kalau kecek mudah-mudah nak bunuh Nabi ni, kacik gigi hari-hari nanti ada peluang. Tapi Allah Ta'ala jaga Nabi daripada bahaya tangi manusia tu pun. Sahabat-sahabat kena duk pokpong Nabi banyak mana dalam hal nak jaga nyawa dan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi ayat yang ke-29. Wahai kaumku, pada hari ini kepunyaan kamu lah kuasa memerintah dengan bermahraja lelo di muka bumi. Nah, iaitu Mesir dan sekitarnya, tetapi kiranya keadaan bertukar. Ha, ini dia panggil sana ataupun ceng kuam kithin mung lani duk peretoh ni dengeri Mesir mung ramah hei kaum aku, tapi pada satu hari sikit lagi lagu mano. Ha, gitulah. Nak sebab tu orang-orang hok duduk dalam kuasa, duduk dalam tamneng, jangan hidup kedebel. Tak ada kira ni tamneng gapo sekalipun, jangan kedebel, jangan takabur, tapi rendah diri, baik dengan orang, tawaduk. Siapa-siapa yang baik kecek molek, orang saya lalu dah. Orang hormat. Orang pilih lalu dah. Tapi bukan arti pilih gi apa, bukan arti duk lemah-lembut kecek dengan orang baik supaya nak hasil, macam baik seumur dengan orang walaupun tak duk dalam tamneng, duk dalam tamneng baik seumur. Sebab apa? Tamneng mai kong thon thawon, tapi baik ia kekal sampai bila-bila. Ning adalah perkataan anak saudara Firaun ataupun orang yang susu ime dia. Maka sesiapa yang akan membela, maka siapakah yang akan membela kita dari azab Allah kalau azab itu datang menimpa kita? Nah, ini pertanyaan untuk cuan kit. Ingat molek di dunia kita duduk sekadar ni ya. Tapi akhirat sikit lagi kekal. Ataupun dunia yang kita duduk dalam kuasa tapi guna kuasa tak kena, Allah Ta'ala akan waktu orang bala. Gitulah. Fir'aun berkata, Masya Allah. Fir'aun dia kata kena, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Ini kata-kata Fir'aun ni. Kalau kita kata ke Fir'aun ni, iaitunya kecek bodoh. Gamuk Fir'aun, mu kecek lagu ni. Lagu mana? Aku tidak mengesyorkan kepada kamu melainkan dengan apa yang aku pandang elok dijalankan. Maknanya, hei puak aku, gapo hak aku duk royak tu molek belaka. Mu turut sudah. Ha? Mu tak sadukkan. Tu kata-kata Fir'aun. Ya orang kedai bel, ya kecek lagu tu.
Eh, ada. Istilah goya-goya kulit yang kata kena, dia bemak kata gapo pakai senyak sudah. Tak sedek kecek banyak. Hak bemak fikir siap dah. Orang okay, pun pakai turun belakang. Haning ya, nak ayat katanya Firaun apa yang dia kecek tak leh orang kan. Dia pun royak katanya gapo hak aku show hak aku royak. Yalah. Benda tu benda hak kena patibat. Look dia. Yang kedua, dan aku tidak menunjukkan kepada kamu melainkan jalan yang benar. Bodoh Firaun ni. Dia duk royak kepada orang ramai tu. Dia payayam nak biang praden. Nak we jadi dia betul, orang lain salah. Dia royak. Gapo hak aku royak, gapo hak aku tunjuk, gapo hak aku show, gitu semua molek belakang. Muntah sudah kecek banyak. Muturuk sudah. Hatulah. Fir'aun. Allah royak ha dia. Dalam satu ayat lagi. Lambat lagi nak boleh sapa ni. Fastakhaffahu qawmahu fa'ata'u. Maka Fir'aun kumheng. Paksa. Kecek. Dengan pesan kedabar kaum dia. Fa'ata'u. Maka mereka itu pun taat kepada dia. Jadi. Susah kita nak cari orang yang nak pergi lawan perkataan Fir'aun dan perintah dia pada waktu itu. Tak ada kira orang duk radap mana-mana sekalipun, kena turut dia belakang. Ini kisah yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran ni jadi iktibar, jadi bodrian kepada kita. Lepas tu kita ambil ayat ni suluh sangkum. Tengok sangkum. Siapa pasang perangai Nabi Musa? Siapa pasang perangai orang hok susu email dia dan siapa perangai Firaun. Ya benda ni ada sampai hari kiamat. Tuhan nyata lagu tu siap-siap dah. Nah insya-Allah kita dapat hidayah daripada dua ayat ni, mudah-mudahan ia akan menjadi baik dalam kehidupan kita dan kita boleh mengenal lagi gapo dia yang sebenar yang Allah royak di dalam Quran untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته